Untuk pemasangan nipple yang paling bagus adalah di antara sekat kandang. Jadi ini pintu kandang. Sekatnya ada di sini. Kita pasang nipple di sini. Bukan di tengah-tengah yang kandang. Bukan di tengah-tengah kotaknya kandang. Karena pikirannya bahwa kalau ini ada di sekat, di antara sekat, sehingga ayam yang ada di sini ketika dia mau minum, dia bisa meminum dari nipple sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kalau seandainya nipple ini bermasalah, ada lendir kemudian dia macet, nggak keluar air, ayamnya tetap bisa mendapatkan minum di sebelah yang satunya. Coba kalau seandainya nipple-nya hanya ada di tengah. Begitu nipple-nya bermasalah, macet, ayam itu tidak bisa menjangkau nipple yang ada di sebelahnya. Jadi itu rawan. Lebih baiknya nipple ada di sekat. Jadi ada kanan-kiri. Aman.